Lagi bersama saya Taufik Hidayat di channel saya, Taufik Hidayat Official Channel. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya VPS Mikrotik Indonesia. Nah, di sini VPS Mikrotik Indonesia itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalian pada tanyakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan sebagai tunneling atau tunnel bandwidth. Tapi di sini saya tidak merekomendasikan karena di dalam tunneling bandwidth itu kita bisa mengakses seluruh bandwidth yang ada di VPS tersebut, tetapi juga bisa membuat si provider tersebut itu kehabisan bandwidth. Jadi saya sarankan supaya jangan tunneling bandwidth di VPS. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan VPS Mikrotik itu sebagai remote atau remote jaringan yang ada di lokal. Contohnya kita saat berpergian keluar kota, kita bisa mengakses melalui VPS yang kita sewa itu untuk mengakses Mikrotik kita yang di rumah atau access point kita yang di rumah. Yang selanjutnya yaitu username username cloud. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai user manager atau di situ bisa terintegrasi dengan hotspot kita yang di rumah. Jadi mungkin Mikrotik kita masih kecil, contohnya RB9412ND itu bisa dikasih user manager lewat VPS kita. Nah, mungkin tiga itu dulu. Nanti kalau ada tambahan bisa ditulis di link komentar di bawah. Nah, di sini saya akan memberi contoh ya, cara mengetahui performa VPS Mikrotik murah yang ada di Indonesia atau yang ada di internet melalui website-website yang di develop untuk menjelaskan apa namanya VPS itu isinya apa-apa itu bisa kita lihat. Yang pertama, tentu saja ada harga. Orang dulu itu ada paribasan, ada ono rego, ono kualitas. Nah, kalau harganya murah, biasanya itu kualitasnya jelek. Kalau harganya tinggi, biasanya kualitasnya bagus. Nah, seperti itu juga berlaku di VPS ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena harga murah biasanya itu menyangkut yang pertama ini ada lisensi. Lisensinya itu biasanya free. Terus bandwidthnya itu ada share, meskipun dia share 1 giga, tetapi dia itu biasanya lokal saja, dia tidak ada GGC. Nah, apa itu GGC? GGC adalah konten YouTube. Jadi mungkin yang murah itu hanya ada bandwidth dan lokal saja dalam 1 giga. Nah, itu hanya untuk mengakses yang apa namanya situs-situs yang ada di Indonesia saja. Tetapi untuk Google konten dan lainnya itu tidak termasuk seperti itu. Ya, selanjutnya ada spesifikasi. Spesifikasi itu mungkin kebanyakan sama ya. Jadi ada yang 1 core, 2 core, 3 core, 4 core dan selanjutnya. Dan RAM-nya ada yang 128, 256, dan selanjutnya. Untuk harddisk mungkin sekitar 1 giga, 2 giga, dan selanjutnya seperti itu. Untuk spesifikasinya ini, mungkin yang 1 core itu bisa mencapai 100 Mbps. Yang 2 core mungkin 200 Mbps, seperti itu. Yang untuk selanjutnya itu, untuk mengetahui itu performnya memang bagus atau tidak, bisa dilihat dari AS number. Kebanyakan di Indonesia itu AS number-nya untuk VPS Mikrotik itu dia apa namanya pinjem atau aliasnya sewa dari SP lain. Nah, untuk
Kasus ini itu biasanya VPS yang ada di sana itu biasanya lemot sekali. Saya sudah beberapa kali kena jebakan seperti itu. Saya tanya, "Oh iya Mas, IS number-nya kami kelola sendiri." Dan ternyata setelah daftar, ternyata, "Oh ya ampun, IS number ini lagi." Saya sudah sebanyak 3 atau 4 kali seperti itu. Aduh, bahaya. Untuk yang di Indonesia itu ada beberapa yang mengelola IS number-nya sendiri. Yang pertama itu ada yang di Jawa Timur, itu ada. Saya tidak perlu menyebutkan, itu bagus sekali yang di sana. Yang kedua ada yang di Jawa Barat, itu mengelola IS number-nya, tetapi untuk VPS yang harga 200.000 itu hanya 100 Mbps transfernya. Tapi bandwidth-nya itu unlimited seperti itu. Yang ketiga ada di Jakarta, itu juga bagus menurut saya, dan dia itu memang open, jadi mantap sekali. Ya seperti itu ya guys. Jadi menurut harga 80.000 itu saya janganlah, jangan dibeli, karena dia itu bandwidthnya mestinya itu hanya IEX saja. Seperti itu guys, mungkin itu dulu, nanti kita sambung di video yang lain. Selamat malam, semoga aktivitasnya menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.